사회 함께 힘들까했어 거울을 밝혀줄 거야 아니모노 내 사이로 내대고 있고 Halo teman-teman, ya. Jadi di sini kita akan mencoba Infinite lagi, percobaan untuk masuk leaderboard lagi seperti biasa. Tapi nggak cuman pengen sekedar masuk leaderboard, guys. Ini gue masih Mochan BTW ya. Sama Mochan, kita mainnya Mochan. Kita cuma berdua doang, guys. Gue ikutin Ampro. Ampro. Dia bawanya untuk time stop, gue bawanya untuk yang nge-slow. Jadi Mochan time stop, gue bawanya nge-slow. Udah gitu, itu gitu doang sih. Kita coba duo apa kita bisa apa enggak. Tapi teman-teman, kita enggak pengen coba untuk masuk leaderboard doang. Gue pengen nge-tutorial ke kalian gimana cara mendapatkan gems yang banyak, teman-teman ya. Bisa dibilang nih farming gem lah ya. Ya bener ya. Jadi bom chill damage. Seperti kata Mamang Pestip dan kata Mamang Mochan ya. Jadi bom chill damage, guys. Gimana damage kalian tuh akan jadi gila banget, bahkan bisa sampai 100 juta bahkan lebih kalau kalian benar-benar mainnya bener ya. Bisa sampai 100 juta lebih itu dengan cara menjadi bom chill damage. Dan gimana cara dapat duit? Gimana cara dapat gemnya, Bang? Kalau dengan damage doang. Kalian ke task, lalu kalian ke daily task. Bukan daily task, apa sih? Task biasa ya. Di task biasa ini ada nih deal damage. Nah, ini entar kalau misalkan damage kalian bisa sampai 100 juta, bayangin berapa gem yang bisa kalian klaim, teman-teman. Ini satu kali klaim aja di 15, coy. Ya, ini 4 juta. Kalian ngedeal 4 juta damage aja udah dapat 15 gem. Kalau gua ngedeal 100 juta damage, berapa gem, bayangin, coy. Itu cara untuk farming gem ya, teman-teman ya, dari itu. So ya. Untuk unit yang gua bawa sekarang, gua bawa Blackbeard udah pasti untuk nge-slow karena kita berdua doang butuh unit buat nge-slow. Lalu gua bawa Gilgamesh tetap gua bawa karena ini cukup OP. Lalu gue bawa Bulma, itu udah pasti. Lalu gue bawa Onwin, udah pasti. Bawa Kira, udah pasti. Dan harus bawa Metanet, teman-teman ya. Cara menjadi bom chill damage adalah kalian butuh 4 unit ini, teman-teman. Yang pertama adalah Bulma, yang kedua Onwin, lalu yang ketiga Kira, dan yang terakhir tuh Metanet ya. Tapi kalau misalkan kalian gak punya Metanet, punya Kira doang juga, ya Kira juga bisa sih. Kira juga bisa, tapi gak akan seefektif kalau kalian punya Metanet, teman-teman ya. Karena di sini kalian harus apa ya? Harus panjang-panjangan stage ya Wan, bisa bilang gitu ya. Yui. Kita mesti lama stage ya, teman-teman ya. So ya udah, kita langsung aja Wan, let's go coba teman-teman, let's go gaming. Oke, teman-teman, ini dia, kita udah masuk ke dalam game ya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah kalian harus spawn Bulma sebelum wave-nya mulai ya, karena dia akan ngasih duit pas kita mulai wave nih. Jadi mulai wave kita akan dapat duit tuh, dapat duit ya. Kayak gitu caranya, teman-teman. Abis itu kalian bisa lu mau pakai apa awal-awal, Wan? Ping gua 300 ya, sama gua juga nge-lag. Mau pakai apa, Wan, awal-awal? Nagato. Ya, Nagato deh. Kalau gitu kita fokusin untuk ngedapetin Kira secepatnya, teman-teman ya. Jadi kalian kalau mau jadi bom chill damage, secepatnya dapetin Kira. Itu yang paling utama. Dapetin Kira, dapetin Onwin, udah. Itu yang paling utama, teman-teman. Karena kalian mulai dari wave 15 aja tuh kalian udah bisa jadi bom chill damage, teman-teman ya. Dengan satu Kira udah bisa, coy. Makanya ini gue lagi usahain untuk cepet-cepet naikin Mama Bulma biar cepet naiknya bisa langsung dapet Kira, teman-teman ya. Ntar kita akan skip aja sampai gue udah ngedapetin Kira. Oke, teman-teman, so ya, ini dia kita udah jadiin semua Bulma, teman-teman ya. Bulma udah GG. Langkah selanjutnya yang harus kita ambil adalah menaruh Onwin. Kalau gue sih naruh Onwin dulu, kita positioning untuk Onwin dulu. Nah, kalau gue, kalian perhatiin ya, kalian harus benar-benar ikutin cara gue, oke? Gue taruh Onwin tuh biasa di sini satu, dan satu lagi gue taruh di sini ya. Nah, kayak gitu caranya. Kenapa butuh tiga? Karena kita harus nge-stuck, teman-teman ya. Kita harus nge-stuck damage dari si Kira ini nih. Begitu damage-nya udah ke-stuck, wah udah GG, coy. Udah GG, kalian bisa langsung jadi bom chill damage. Ini by the way kita upgrade dulu semua. Kita upgrade semua. Ini nyampe gak tuh? Gua gak nyampe, Gan. Bener-bener gak nyampe, cok. Apa tuh? Nani. Ini gua gak nyampe, Onwin. Onwin gua salah perhitungan, tolong ya. Bener-bener. Gimana nih? Kalau gitu taruh sini aja dah. Taruh di... Iya, sini dah. Taruh sini gaming. Nah, dadah. Gua juga taruh di mana sini? Ini ya, batu.
Iya, taruh kira di sini batu sini ya, pokoknya depan sini lah. Ini belakang enggak kena nih, bener-bener nih gua salah nih anjir. Oke, tapi belakang sini masih kena sih. Di belakang sini masih kena semua. Belakang sini nih, sampai sini masih kena, Wan. Oke. Sampai sini masih kena. Oke. Ya, ini gua rada salah. Ya. Gua udah lupa range-nya dong, bener-bener. Chill, chill, chill. Ini kita masih bisa akalin dengan ya taruh depannya aja lah ya. Ini bisa gitu kan, kita taruh situ. Nah, bisa kayak gini juga nih, kena kan? Eh, gak apa-apa sih sebenarnya, gak apa-apa kayak gini juga ya. Kalian ikutin kayak gini juga gak apa-apa, guys. Jadi ini begini. Nah, ini akan gue bikin 3 stack ya. Ini on win, gue taruh dulu 1. Gue taruh 1 ya. Lalu ini gue upgrade dulu. Wan, coba, aduh lu udah update Troy-nya ya. Coba delete deh. Gue pengen kasih unjuk berapa damage yang kita dapetin kalau misalkan musuhnya udah sampai belakang lalu gue kira. Ini gue biarin dulu, guys. Jadi kalian tuh mesti unit itu tuh mesti bener-bener dempet-dempetan, teman-teman ya. Jadi ini kayak gini nih. Ini kan unit banyak banget nih. Kita tungguin sampai belakang, baru habis itu kita boost. Kita boost pakai ini. Ini belum di-upgrade BTW. Kita boost pakai ini. Lalu kita boost pakai ini, lalu kita boost pakai ini. Buduh. Ini kira damage-nya bisa sampai 100.000 nih, sekarang damage kan cuma 35.000, coy. Ini 35.000 itu per satu unit, guys. Kalian bayangin kalau misalkan ini di sini ada berapa unit nih? Banyak banget. Damage-nya jadi berapa, coy? Kita lihat ya. Ini damage gue sekarang baru 150. Noob, nap, masih nap banget ya. Tapi abis ini gue bisa ngomong ampro, coy. Ampro. Kita lihat dulu sampai sini nih. Sampai sini ya. Sampai sini baru kita akan aktifin kira kita, oke? Okay? Ini kita udah boleh, kita udah boleh langsung boost aja sih sebenarnya sih. Kita langsung aja teman-teman, kita coba ya. Ini caranya adalah kalian nge-boost stack pertama, lalu kita stack kedua, lalu kita stack ketiga. Lihat damage jadi berapa, coy. 107.000. Gak ngotak. Lalu kita langsung aja right names. Lihat damage gua. 7M. GGWP. Itu cara untuk farming duit, farming gem maksud gua ya. Jadi bomb chill damage ya. Ini gua dikasih tau pertama kali sama Mang Pestip nih. Cuman sekarang begitu udah ada Metanite, tua sudah berbeda, coy. Kebanyakan orang sekarang pakai Metanite ya. Ini gua pakai Metanite di sini aja. GG, coy. Metanite tuh GG banget, coy. Itu cara satu misal kalau misalkan kalian gak punya si Metanite, tapi kalau kalian punyanya Metanite doang gak punya Kira, nah itu cara kayak gini juga bisa dipakai, coy. Jadi kalian ya kumpulin aja sampai kalian bisa dapat Metanite kayak gini. Kalian naikin levelnya, habis itu kalian ke depan langsung aja ya. Langsung gebuk-gebuk aja, coy. Itu dia akan langsung GG banget. Tapi jangan lupa kalian harus boost ya. Harus boost damage ya. Tapi kalau gue lebih suka pakai Kira sih. Jadi begitu udah nyampe ujung, tinggal gue red name. Udah gitu doang. Easy peasy lemon skizzy. Easy peasy ya. Pokoknya kayak gitu lah caranya, teman-teman ya. Itu cara untuk menjadi bomb chill damage ya. Kalian bisa dapat juga shot dong. Kalian bisa dapat juga gem dengan cara seperti itu, teman-teman ya. So good luck buat kalian semua. Oke, ini akan gue lanjutin sekarang untuk infinite-nya. Kita coba sampai berapa ya. Sekarang leaderboard BTW paling bawah aja itu 71, guys. Jadi kita minimal masih 72 sih. Minimal itu masih 72, bayangin, baru kita bisa masuk leaderboard. Berat sih itu, Wan, sumpah berat sih. Banget, sumpah banget. Gua enggak tahu sih gimana caranya sih. Tapi ya kita coba aja, teman-teman ya. Ini by the way, yaudah kita lanjut aja, teman-teman ya. Ini masih easy banget lah ya, enggak perlu gua rekam lagi, nanti gua rekam lagi pas kita udah nyampe wave mungkin 40 mungkin 50, teman-teman ya. Pokoknya kalian udah ngerti kan ya gimana cara menjadi bomb chill damage. Pokoknya kayak gitu, coy. Pakai Kira, langkah pertama gua kasih tau lagi. Kalian pakai Bulma, dapetin Kira, dapetin Onwin, udah. Itu doang caranya. Easy peasy banget, sumpah. Easy peasy banget, kayak gitu caranya, coy ya. Oke, ini akan gua lanjutin dulu, entar kita skip aja langsung ke wave 45, teman-teman ya. Oke, teman-teman, soalnya kita udah wave 43 ya. Kalian bisa lihat damage gua ya masih 11, si Mochan masih 11M ya. Karena emang dari tadi kita enggak fokusin untuk ke apa ya? Kita enggak fokusin untuk menang ya, lebih tepatnya ya. Kita enggak fokusin untuk benar-benar jadi bomb chill damage. Tapi kita fokusin untuk menang, coy. Ini makanya ini gua lagi matiin untuk skip stage-nya, jadi kita enggak nge-skip stage. Kita fokusin dulu abisin mereka semua karena ini udah mulai tebel-tebel sih. Walaupun ini belum sih. Ini belum tebel lah ya. 40 masih belum tebel lah ya. Belum. Ini kita udah taruh Troy Honda di sini banyak banget, udah siap-siap ya. Dan ini Kira udah banyak banget. Nanti kita lihat hasil akhirnya damage-nya berapa, teman-teman ya. Buat kalian yang nanya, "Bang, kalau misalnya enggak punya Kira, gimana cara jadi bomb chill damage-nya ya?" Kalian pakai Metanite bisa. Tapi kalian harus gede-gedean wave kalian, cuy. Wave kalian tuh mesti gede, cuy, biar bisa dapat damage yang gede kayak gua ya. Ini lihat Mochan,
si Mochan dari tadi tuh dia nggak pakai Kira coy, tapi damage-nya bisa lebih gede daripada gue. Kenapa? Karena dia pakai Meta Knight terus, dan dia ya kayak begini terus nih, pakai auto click aja. Main auto click, auto click, auto click, auto click, udah begitu terus sih. Jangan lupa di boost ya, gue boost duluan, sabar Wan. Oke, kita boost dulu pakai Mamang on win. Nah, udah di boost, udah GG Gaming damage ya. Ini R, ada RR unit. Gua mau naruh dulu. Udah GG Gaming, oke. Lu taruh aja dulu. Gua akan kelarin dulu nih RR unit yang biasanya Dajjal susah banget di kalian, guys. Easy banget pakai Suzaku bener-bener aja. Kita auto ini aja. Nagato in mid ya. Ya, yeah, oke. Nagato ya, Nagato harus itu ya, enggak apa-apa. Di situ masuk kok, di situ masuk kok. Oke. Masih masuk jangkauannya si Onwin. Di tempatnya di sebelahnya itu ya, itu benar di situ. Ini easy banget sih. Oke, masih easy lah ya. Easy Gaming. Ini masih Easy Gaming. Kalau gitu gue juga akan naikin dulu nih gue ya, Meta Knight. Lalu gue akan taruh Gilgamesh. Gilgamesh juga kalian, ya ini opsional aja sih kalau kalian pengen bener-bener pucil damage ya, Gilgamesh. Karena Gilgamesh gila banget damage-nya coy, enggak bohong. Oh, udah enggak bisa lagi, Black Stage gue udah mentok coy. Yang mana yang harus gue hapus, Wan? Mana? Depan. Black Stage gue udah penuh. Gue pengen taruh di sini 2. Yang mana harus gue hapus? Ini dimit ini nih. Yang ini, hapus. Iya. Yeah. Oke. Okay. Kalau gitu gue taruh di sini aja. Karena kita butuh yang nge-slow gaming, guys. Nge-slow gaming ini kita butuh banget sih. So ini, wah ini dia selerte. Tabuluan. Oh, enggak ada yang. Gue boost lagi. Alright, boost. Gojo time. Gua taruh Gojo. Boost. Oke. Okay. Saatnya dia taruh Gojo, saatnya kita di sini. Lu fokus ngetek ya, gue naruh Gojo dulu. Iya, yeah, gue akan fokusin di sini, gue auto attack nih. Auto click gila, OP banget, lihat guys. Abis semua, apa nih? Troy Honda emang OP. Kita beda pakai Troy Honda doang, nggak pakai Mihawk ya, karena nggak cukup coy. Nggak cukup gaming ya. Udah penuh, kepenuhan. Gak punya tempat lagi. Kalau bertiga mungkin kita bisa deh taruh pakai Mihawk. Jadi di sini tugas gue adalah untuk buset nih, air tebel banget, Wan. Bisa enggak isi gaming. Harus bagi dua tahu, jangan semuanya di depan gini sebenarnya. Gimana tuh? Gua bagi dua deh. Jadi bagi dua gini, satu depan, satu belakang. Jadi yang belakang kena juga. Jadi ntar lu tinggal finishing. Tuh, habisnya cepet kan? Gila sih. Habisnya cepet tuh. Kayak gini. Jadi gua enggak perlu nge-kill, lu aja yang nge-kill. Lihat damage gua, guys. Udah 25M, guys. Ini baru wave 48 loh. Jadi ini cara kalian kalau misalnya nggak punya Kira ya, karena dari tadi kita nggak pakai Kira kan ya, benar ya? Enggak. Dari tadi kita nggak pakai Kira tuh di wave 50-an nanti. Tuh, kita pakai Kira tuh di wave 60 kalau bisa sih. Kalau bisa 60. Nah, soalnya banyak yang bilang wave 60 baru pakai bang, wave 60. Oke, kita coba pakai tuh di wave 60 teman-teman ya. Dan gue nonton YouTube juga kebanyakan ya wave segitu sih. Ospin, ya. Kenapa? Gue pengen mencet Gojo gue lah. Ini gue boost dulu, boost gaming. Kita boost lagi, oke. Okay. Ini boost penting sih. Let's go. Tebel enggak ada tebel-tebel ya. Mati Anda. Koku enggak ada koku. Efek gua matiin kok masih sih. Ini efek gua matiin nih. Efek gua off, kalau nge-lag banget. Gua bukan nge-lag, damage gua di DC. Damage gua 28M. GG. Enggak pakai Kira lo guys ini, guys. Gila nih Meta Knight emang tetap mantap sih kalau dalam hal untuk damage ya. Ada obat. Jadi bom chill damage anjir. Tuh kan, lolos kan di kleretnya. Iya, deseler. Kalau nggak pasang 2. Tapi nggak apa, di situ ada deseler tuh. Ada 2 untungnya. Yoi. Tadi gue taruh tengah-tengah itu, pengennya gitu. Biar kalau misalkan yang lolos, bisa taruh lagi. Gue taruh Gilgamesh dulu. Gilgamesh penting banget. Gilgamesh. Kita mentokin Gilgamesh teman-teman ya. Ini unit serangan kita selain ini sih. Selain si Meta Knight 50 ya. Oke. Ini tunggu, masih bisa ya. This guy is strong, why? Oh, masih bisa. Tenang, ada Gilgamesh. Meleleh gak tuh? Oh shit, lolos deh. Buset, gak meleleh sama Gilgamesh. Bener juga, gak di boost teman-teman. Belum di boost. Please stop. Die. Oh, kena. Tidak di boost. Kita boost dulu. Boost gaming. Apa ini deklarasi? Boost gaming. Oh my god. Ya, deklarasi lolos ini. Enggak, tapi udah tebel. Mantap. Easy gaming. Ya, habis. Lihat Tara. Tara namanya aja. Buru habis coy. Gilgamesh emang OP. Bentar. Ada Tara art kah di sini? Bener.
Oke, ini kita bagi dua dulu teman-teman ya, biar si Mochan di depan, kita belakang kayak gini aja. Bahaya nih. Fokus gojo. Ya dia harus fokus gojo sih. Kita harus bagi tugas guys. Jadi nggak bisa semuanya di depan. Ini tebel banget nih. Si Tara tebel banget nih, Tara nih. Bang Tara tebel nih. Waduh gawat nih. Tebel. Stop. Don't want. Tara tebel. Tara tebel. Gua bus lu. Bus yang satu ini masih punya bus. Kita masih punya dua bus teman-teman. Kenapa gua taruh dua di sini on win? Karena ya, biar kita bisa ngebus mulu kayak gini ya. Unlimited. Nah bisa ngebus mulu. Jadi unlimited terus teman-teman. Kayak gitu. Itulah kenapa gua bikin dua on winnya samping-sampingan atau depan belakang ya. Buset ini tebel banget. Baru F53 udah tebel eh. Mau kita matiin wave-nya? Boleh. Oke kita matiin dulu ya. Auto skip ya, kita matiin dulu teman-teman karena ini. Dari tadi gue udah offin auto skip. Tebel banget ya. Tebel gaming sih ini. Udah mulai tebel gaming nih, gue bus lagi. Aduh ini matiin dulu, kita bus lagi teman-teman. Bus terus, kalau bisa sih kalian harus selalu terus ngebus ya. Nih kayak gini-gini ini tebel banget ya buset. Bus terus, terus kill. Lihat gak abis sama Gilgamesh jir. Awas ada yang lari kenceng banget nih buset. Stop. Buset, lari kenceng banget, lari kenceng banget. Lari kenceng banget, mau kemana anda? Mau mana? Eh gak boleh. Mau kemana anda? Ini ada lagi nih. Mau mana anda? Gak boleh, gak boleh. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Damn, gak boleh gaming. It's abis. Belang, belang, lu belang aja, belang, belang, belang. Oke, don, don, easy. Easy gaming. Easy gaming. Easy gaming. Easy gaming. Easy gaming. Bisa gak tepe? Bus, bus, bus. Bisa, bisa. Bus dulu, bus dulu. Masih penuh, masih penuh. Oh my god. Kira? No, 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 no. No kira ya, belum kosong ya. Donate kira, cukup cukup cukup. Kita benar-benar kita coba sampai kira itu di 60 teman-teman ya, kita nggak tahu bisa apa nggak sini. Oke, coba udah nggak mempan kayaknya di depan deh. Iya, mesti taruh di belakang juga nih. Gua hapus gojonya ya. Karena fokus-fokus kayak gini sekarang. Kalian harus jago jual gojonya, harus tuh pas timingnya. Iya, kalau kalian mau masuk leaderboard harus belajar gojo sih. Gojo sama on win double itu doang sih. Mm-hmm. Itu tebel banget taranya buset. Pakai kan cooldown tuh waktunya ya. Iya. Nah itu harus dijual terus beli lagi kita... gue kayak gitu gue. Iya. Biar hilang cooldown. Cara paling gampang ya gitu sih biar cooldownnya hilang ya, kalian jual beli lagi. Iya. Makanya kalian wajib punya Bulma. Harus. Itu harus. Udah nggak bisa ganggu gugat itu. Gue boost lagi. Boost gaming. Boost gaming. Boost gaming. Gue gebukin semua nih. Buset tebel banget Wan ini Wan, gawat sih. Wow, wow. Acau sih tebel banget. Nyampe gak sih nih? Gilgamesh gue nyampe gak sih? Gak nyampe kayaknya ya? Nah. Tidak. Gak nyampe. Oke bisa. Bisa gaming, bisa gaming. Oke okay. Bisa. Jadi masih easy, masih. Lu ke cloner aja nah. Iya. Oh iya cloner bener, dari awal nih cloner nih paling bahaya nih. Cloner paling bahaya. Nyalain pin, nyalain pin, nyalain pin. Ya, Shinzo, Sasa, Geo. Oke udah. Cloner masih di kill awal-awal guys ya. Selalu ingat cloner, kalau ada cloner langsung kill. Karena dia I need your help in here. Ini. Wait, ini banyak banget, Wan. Sabar, Wan. Gua habisin yang cloner duluan. Tebel banget soalnya. Oke. Oke udah, mana? Udah. Oke ini ya, Sound Ninja ya. Easy. Lihat lihat damage kita guys. 66M belum baik kira. Gigi gak. Tapi wave-nya masih tinggi ya. Aduh gue masih boost kayaknya deh. Gue masih boost. Mesti boost, mesti boost, mesti boost. Shinzo, mesti boost, mesti boost, mesti boost. Gawat, 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 gawat. Eh mana? Eh ngebug guys. Udah bener. Sasageo. Oke. Oke. Udah hilang aja nih. Gue bilangnya. Ini masih tebel banget buset ini. Tebel banget. Oke. Baru F53 nih. Oh, bisa bisa bisa. Easy. Let's go. Easy gaming. Let's go. Lu kemana weh? Oh, masih ada. Gua mau ke depan. Kaburnya lucu anjir. Run. Run. Ini gua mesti taruh Gilgamesh lagi sih. Gilgamesh okay, seperti ada. Kita jual lagi guys. Gojo cara kayak gitu tuh. Masih jual beli, jual beli. Taruh lagi Gilgamesh kurang nih. Gua ada pentok, oke.
Gilgamesh gue udah mentok juga. Ini akan gue buang aja ya. Gue taruh depan juga aja. Kita lo depan sangat butuh banget sih. Kita akan fokusin ke sini sih teman-teman. Di tengah-tengah sini kita fokusin teman-teman. Ini kadang-kadang suka ngebug gitu nggak jelas anjir kenapa sih? Oke, gue bentar gue bus dulu, gue bus dulu. Shinzo, Sasa, Gio, bus, bus gaming. Mau ngapain anda? Gue ke belakang deh. Gue belakang gaming nih, tebel banget buset nih, tebel banget. Buset nih yang lari tebel banget. Hey, mau lari kemana pak? Pak mau lari kemana pak? Kecap pak, namanya kecap lagi anjir. Mau lari kemana bapak? Boleh nih, yang lari. Gue depan nih, gue depan. Ini declared marah cepet banget, help. Oh udah mati. Ini susah nih cok. Harus kita harus perhatiin on winnya juga guys. Kalau dia udah mati efeknya, nah udah mati langsung aja coy. Langsung gaming yang belakangnya ya. Satu, dua, ini tiga, ini empat buat Mochan khusus nih. Mochan punya on win khusus aja, udah bener. Gara-gara gue salah aja. Oke. Dijual, kita beli lagi. As, jangan sedekat situ. Dah. Waduh, waduh Gilgamesh saya bekerja ya gila. Lihat damage gua 77M guys. Berapa bayangin gem yang akan gua dapat ya. Tadi gem gua pertama kali mulai 1500 kalau enggak salah ya. Sekitar 1500 kita akan lihat coy ya. Berapa gem yang kita dapat ya jadi bom chill damage nih. Wave 55 mungkin kita pakai kira atau wave berapa? Domain. Oke, udah habis. Kita pakai aja langsung. Berhenti mulu nama gua. Iya, harus begitu sih emang. Domain tengah-tengah wan. Oh iya kita masih di domain. Oke ini aman sih, masih bisa sih, ini masih bisa kita sampai wave 55 kayak masih aman sih. Emang juga mas ngebus dulu, bus dulu. Nggak bisa bus yang ini aja, bus 1, bus 2, bus 3, bus 4. Oke mantap jiwa guys. Easy. Infinite ya 54. Let's go. Ini berapa menit aja, udah 45 menit guys. Di kalian mungkin baru 10 menitan ya, tapi di gue udah 45 menit. Dia runner semua nih. Kayak pemain YBA. Runner semua kayak YBA, bener. Apalagi pemain MIH. Aduh. Semua pakai akselerat kabur. Kabur. Bener. Runner ini Genos. Genos sebel banget, Genos sebel banget. 2 juta aja darahnya gila. Oke, biar aja Gilgamesh yang kelarin. Kita kelarin yang ini. Apakah ada cloner? Gue harus nyerang cloner kalau ada. Gak ada, aman. Belum ada aman ya. Single target bus, sih gitu. Bus. Aduh suka ngebug gitu yang gak jelas aja. Aduh ngebug. Shinzo, Sasa, Geo. Stop, please. Gak bisa anda pasti ya. Gue juga. Oke, ini mulai tebel guys. Mulai tebel gaming. Oke udah powerful. Buset kenceng banget. Dia seleret aja tebel banget woy. Lari kenceng apa nih. Buset gak sabar guys. Gue harus fokusin ke dia seleret ini dulu nih. Oh my god. Tebel banget ini. Amat dia seleret. Iya dia gak kena slow tadi. Belang di belang. Ini gue gak apa. Tuh ada cloner tuh belang tuh. Hit cloner dulu. Langsung aja Shinzo. Sasa. Gue fokus ke ujung. Oke, ini masih aman lah ya. Hop, gak bisa. Hop. Busnya habis gak? Belum ya? Belum. Kalau busnya habis bilang ya? Oke. Habis. Masih banyak nih, habis. Yang belakang, Shinzo. Sasa. No. Yang belakang jangan lupa punya si Mochan. Oke. Kita langsung aja. Oke, 55 guys. 55 sounds easy but it's not man, it's hard man. Freaking hard. Ini kita nunggu sampai 60 kalau bisa pakai kira sih. Tapi kalau udah sampai belakang kita mau enggak mau kira sih, Chan. Ya, iya. Ini tebel banget, lihat ini. Mendebat. Domain. Stop. Gojo, Pak. Oke. Okay. On win. Shinzo. Sasa. Iyo. Ini cloner, gue fokus cloner dulu. Cloner gaming mati anda semua ya. Butuh bantuan? Of course. Domain. Nani mau kemana? Ini tebel banget sih, kita butuh kira sih. Ini tebel banget coy. Oh
Kebul coy. Kebul coy, coy. Gua kira gua fokus. Oke, kita butuh kira, guys. Mau enggak mau gua harus pakai kira ya. Karena tebal banget, coy. Atau enggak bisa kah? Coba. No. Enggak bisa. Enggak bisa. Kira. Yes. Satu kira. Cukup. Enggak usah. Dua kira. Di belakang rame banget tuh. Empat kira. Lima kira. Cukup lima kira. Cukup, cukup. Lima kira cukup. Stop, please stop. Nice. Aduh, di belakang power lagi. Oke, ini harus lagi. Empat kira. Berapa I'll help, I'll help. Udah semua. Gue udah pakai semua kira gue. No, lagi. This Orochimaru is sucks, man. Gila, Orochimaru darahnya panjang banget kan. Pin kita gak bisa pin. Oh my god. We dead. No. We will dead. No. Kayaknya harus main di skip-skip tau, Pin. Bener dah. Iya, harus skip sih. Menurut gue harus skip sih, guys. Ini gak bisa sih. Gak bisa ya. Betul, untuk masuk. Anjir, kita malah lebih kecil daripada sebelumnya, coy. Sebelumnya kita skip mulu kan ya? Skip mulu. Ini kita gak skip nih, salah nih. Harusnya sampai F55 tadi kita langsung skip sih. Ya, tadi kalian lihat damage gue berapa terakhir? 120M. Gede banget. 120M, bayangin guys. Jadi bom chill damage yang sesungguhnya ya. Kayak dosa, sumpah. Gede damage kayak dosa nani. Yaudah lagi gitu teman-teman ya. Gila, kalian lihat nih. Gem gue sekarang 1500. Sekarang gue akan coba claim. Claimnya aja teman-teman, gue pake auto click. Kita lihat berapa ya. Dihitung dong klaimnya berapa kali di. Wah banyak banget. Satu. Terlalu dua, banyak gitu. Kok paling gede? Terlalu banyak sih, 60 sih gue gak klaim. Datanya berapa tuh ya. Ya lihat aja dari 1500 sekarang 1900. 400 gem dalam satu kali infinite teman-teman ya. Itu pun gue cuma sampai wave 55 loh. Bayangin kalian kalau kalian bisa sampai wave 71. Itu gue gak ngerti sih, itu udah berapa billion mungkin ya. Kayaknya udah sampai billion sih kalau udah sampai kayak gitu ya. Harusnya ya, Wan ya. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Cara untuk menjadi bom chill damage ya. Tujuan utamanya cara menjadi bom chill damage ya. Bukan pengen masuk leaderboard. Itu tadi ya, nyoba aja siapa tahu bisa gitu ya. Tapi ternyata bisa. Tidak. Ternyata tidak. Kayak kita masih ada, mesti belajar lagi sih. Mesti lihat YouTube lagi teman-teman ya. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat untuk Mochan untuk udah bantuin gue. Jangan lupa deskripsi seperti biasa channel Mochan. Kalau gue main sama dia pasti gue taruh deskripsi di bawah. Siapapun ya, setiap YouTuber yang gue lagi main sama gue, gue taruh deskripsi ke bawah jadi kalian bisa tahu, oke? Okay? Jangan sampai kalian nanya, Mochan siapa bang? Saya tentil anda ya. Oke? Okay? Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you yang udah nonton. Like jika emang suka videonya. Dislike kalau gak suka. Subscribe silahkan kalau kalian mau. Gak sesuai juga gak masalah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Ciao. Stop, Rochelle!